Oke guys, kembali lagi di channel Kick Off Ciputat. Hari ini kita kedatangan mobil BMW dan mau sepuring nih guys. Oke, langsung kita lihat guys sepuringnya. Oke guys, ini lagi pemarkiran mobilnya di lift. Dan di sini harus hati-hati ya pemarkirannya, karena kalau tidak pas itu susah juga guys untuk sepuringnya. Oke, di sini sudah pas guys, langsung kita naikkan aja liftnya. Oke, langsung kita pasang aja alatnya guys. Ini alat sinar inframerah ya untuk. Dan di sini lagi penyetelan komputernya guys. Oke. Langsung kita naikkan liftnya guys, agar mudah ya proses penyetelan kaki-kakinya. Dan pengguna mobil ini katanya setirnya kurang nyaman guys. Nah, bagus banget nih. Ini harus disepuring guys. Jangka sepuring itu paling telat 6 bulan sekali guys. Dan buat mobil kalian yang mengalami keluhan banyak kemakan sebelah atau setirnya masih ngebuang ke kanan atau ke kiri, itu tandanya mobil kalian itu harus disepuring. Jadi fungsi sepuring itu untuk meluruskan roda depan ya, agar dia tidak ngebuang kanan atau kiri, dan setirnya juga guys agar nyaman. Jadi pas setir lurus itu posisi ban saat berjalan dia tidak ngebuang gitu guys. Dan di sini lagi penyetelan kaki-kakinya, ini bagian belakangnya. Kita lihat aja ya proses sepuringnya. Dan ini lagi penyetelan kaki-kakinya yang bagian depan guys. Oke, di sini proses sepuringnya sudah selesai. Ini dijamin setirnya udah nyaman guys, tidak ngebuang ke kanan atau ke kiri ya. Langsung kita copot aja alatnya guys. Oke guys, cukup sampai di sini ya video kali ini. Buat kalian jangan lupa subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian. Tunggu video kami selanjutnya di proses-proses sepuring. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.